kaitan dengan negara kita ni, dia dah jadi cacah marba bagi saya. Negara kita ni sudah jadi cacah marba. Sebab itu saya fikir mungkin perspektif pada malam ini memilih tajuk Malaysia apa negara-negara katun. Nak menggambarkan bukan satu apa nama, mungkin nanti orang salah faham bahawa seolah macam kita nak menghina negara-negara sendiri. Tidak, kita nak sebut bahawa akibat daripada kepincangan dalam pengurusan negara kita ini yang menjadi bercelaru cacah marba yang dilakukan oleh kepimpinan Tan Sri Mahidin Yassin ini dalam politik yang tidak menentu pada hari ini, ia menyebabkan Malaysia ini menjadi bahan ketawa kepada masyarakat, bukan saja dalam negara kita tapi di seluruh dunia. Sebab hari ini orang boleh melihat, takkanlah mendesak persidangan parlimen lebih awal itu sebagai penderhakaan kepada Tuanku ini Pertuan Agong. Ini yang orang sedang fikir, di seluruh dunia fikir, ada rupanya di Malaysia ni yang berstatus kedudukan timbalan Perdana Menteri menyatakan bahawa kita patuh kepada titah Tuanku ini Pertuan Agong. Jadi siapa yang membantah dan nakkan apa nama sidang itu lebih awal daripada September ini, ini merupakan golongan penderhaka. Jadi saya tak fikirlah zaman kita ni seolah-olah zaman Raja Bersiung. Seolah-olah zaman-zaman Raja Bersiung. Jadi saya fikir yang di-Pertuan Agong pun terkejut dengan kenyataan yang dibuat oleh Timbalan Perdana Menteri dengan sekumpulan apa nama pengikut-pengikut dia lah. Tetapi hakikatnya mempamerkan watak-watak di kalangan masyarakat Malaysia ini, khususnya di kalangan pemimpin-pemimpin negara kita ini, yang memperlihatkan watak-watak mereka ni, watak-watak yang berada dalam ketakutan, kira. Berada dalam ketakutan, takut hilang kuasa dan sebagainya. Jadi ini yang saya sebutkan tadi bahawa menjadi satu bahan ketawa kepada masyarakat. Yang keduanya, yang menjadikan negara kita ini menjadi bahan-bahan jenaka di kalangan masyarakat kita hari ini, orang sedang berfikir, Perdana Menteri yang dalam suasana dia tahu dia sudah tidak ada majoriti, dia kata tak apa, tunggu Undi Percaya pada bulan September. Sepatutnya Undi Percaya ini dibuat pada awal dia naik sebagai Perdana Menteri. Itu sepatutnya. Sebab itu kita mendesak dulu pada sidang parlimen yang pertama selepas daripada dia menduduki kedudukan jawatan Perdana Menteri, kita membawa usul tidak percaya. Usul tidak percaya dengan usul percaya ni, dia satu tujuan untuk memastikan keabsahan seseorang penjawat jawatan Perdana Menteri. Saya fikir pada waktu itu ada ahli parlimen daripada PAS yang membawa usul percaya. Yeah. Saya tak ingat sama ada Wabini Abdul ataupun Nik Zawawi dengan yeah. Syahidan Kasim. Dengan Syahidan Kasim. Maknanya wakil daripada ahli parlimen kerajaan, backbencher. Maknanya bawa usul percaya. Saya sendiri dengan seluruh ahli parlimen daripada Amanah dan beberapa orang daripada DAP dan juga PKR membawa usul undi tidak percaya. Tujuan dia sama. Maknanya tujuannya sama. Sepatutnya pada waktu itu Perdana Menteri boleh mengarahkan menteri di jabatan Perdana Menteri, Datuk Taki Yudin yang menjaga urusan hal ehwal parlimen, menaikkan mana-mana salah satu usul percaya. Kalau tak nak pun usul tidak percaya, bawa usul percaya yang dibawa oleh ahli parlimen kerajaan untuk dibentang dan dibahas dan dibuat undian. Sepatutnya pada waktu itu, bukan September. Jadi sekarang September itu tak apalah, saya akurlah, maknanya saya kata maknanya tak apalah, yang pentingnya undi percaya itu harus dibawa. Tapi nak bawa macam mana, dah orang tak percaya. Dan dia tahu kata dia tidak dipercayai, saya fikir sepatutnya dia tak bawa pada sidang September. Dia kena letak jawatan sekarang ataupun buat lebih awal. Dan inilah yang didesak oleh Pakatan Harapan, supaya sidang parlimen itu mesti diadakan lebih awal daripada September, iaitu pada Ogos ini. Maknanya pada minggu hadapan, sepatutnya pada seminggu ataupun dua minggu yang akan datang, untuk membolehkan undi percaya itu dibentangkan dan dibuat satu ketetapan, sama ada
Tan Sri Muhyiddin ini masih mempunyai majoriti ataupun tidak. Tapi hakikatnya dia pun tahu sekarang ni dia sudah tidak ada majoriti. Dia sudah tidak. Inilah dia apa nama sesuatu yang bagi saya dalam saat kita nak apa nama menyambut kemerdekaan negara yang ke-64 dan menghampiri usia merdeka negara 70 tahun bermakna bahawa kita masih berada dalam satu situasi yang diletakkan oleh pemimpin pada hari ini bukan lagi situasi untuk mengangkat negara kita ini menjadi sebuah negara yang dihormati oleh masyarakat. Makna negara yang dihormati oleh masyarakat dunia ini ialah negara yang penuh dengan integriti, kejujuran, keamanahan dan sebagainya. Ini yang sepatutnya, sebab kalau kita melihat bahawa orang nak melihat negara kita itu dari sudut integriti pemimpin. Integriti pemimpin, integriti rakyat, keamanahan dan kejujuran pemimpin dan kejujuran rakyat. Tetapi kalau sudah dilihat hari ini, politik untuk nak mempertahankan kuasa, mendapat kuasa dan mempertahankan kuasa ini dengan scheme of thing. Ini scheme of thing ni scheme yang dianjurkan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri sendiri. Jadi bagi saya bahawa ini sesuatu yang merosakkan masa depan negara. Saya tak tahu apa peranan SPRM, Ustazwan. Ini telah didedahkan oleh bekas Ketua Polis Negara Tan Sri Hamid Badu dalam isu dia kata apa nama isu pilihan raya Sabah. Tawaran pembelian ada disebut satu istilah saya ingat satu istilah yang menggambarkan bagaimana kekecewaan dia sebagai seorang ketua polis pada waktu itu tiba-tiba dia berhadapan dengan situasi apa nama amalan rasuah yang menjijikkan berlaku dalam konteks pembelian apa nama wakil rakyat wakil rakyat ni untuk menyembelahi satu kumpulan di Sabah dan sebagainya. Dan kini dan pada waktu itu dia sebut bahawa antaranya semua orang tahu pada waktu itu dia membabitkan beberapa orang daripada menteri dan juga pegawai di jabatan Perdana Menteri. Jadi bagi saya bahawa sekarang ini sedang diulang perkara tersebut. Diulang daripada Tan Sri Muhyiddin mendapat kedudukan sebagai Perdana Menteri dengan scheme opting. Menawarkan jawatan menteri, timbalan menteri, pengurusi JLC, pengurusi agensi dan sebagainya, lembaga pengarah dan sebagainya. Dan kini bila keadaan yang menggugat dia dalam keadaan dia sudah jelas bahawa dia telah tidak ada kepercayaan lagi daripada ahli parlimen, dia tidak ada lagi majoriti, dia masih lagi boleh menawar. Maknanya dia telah melakukan satu kesalahan demi kesalahan. Dia dah tak ada, dia sepatutnya dia letak jawatan, dia dah tak ada majoriti, dia tak letak jawatan, dia lakukan satu kesalahan lagi. Dulu rampas kuasa rakyat, hari ini rampas kuasa rakyat, scheme of thing, rasuah. Kemudian dia hilang majoriti, dia pertahan lagi, dia mula balik dia lakukan jenayah rasuah untuk membeli. Jadi bagi saya bahawa istilah-istilah durian tu nak menggambarkan betapa harga durian, harga ahli parlimen ni mahal, bukan RM31 sebiji ataupun sekilo. Ini bukan udang merah ataupun apa nama musang king ataupun apa nama duri hitam dan sebagainya. Tapi ini apa nama, bukan pokok dua hotel tu, nak menggambarkan harga seorang wakil rakyat pada hari ini. Yang peliknya hari ini ialah tawaran itu dibuat kepada DAP, kepada yang mereka berdiri sebagai Ustaz Kerajaan Hadi, Melayu Islam. Kerajaan Melayu Islam ni, Kerajaan Melayu Islam apa tak nak DAP. Maknanya istihad apa nama apa macam nak macam harbi ya. Harbi maknanya nak memerangi. Nak memerangi. Mengajak rakyat, menghasut rakyat untuk memerangi golongan-golongan ini. Jadi hari ini mereka tawar kepada DAP. Tawar kepada DAP nak beli ahli parlimen DAP. Jadi saya yang peliknya pula, ahli parlimen DAP yang dikatakan harbi ini menolak buat report polis. Saya fikir memalukan Kerajaan Melayu Islam yang ada ulama'nya, yang ada penasihat apa duta khasnya yang terdiri pada ulama', menteri pada ulama', bekas mufti dan sebagainya, tiba-tiba hari ini
mereka bersekongkol, golongan agama, ulama bersekongkol membeli ahli-ahli parlimen, nak membeli ahli-ahli parlimen, parlimen DAP. Sedangkan DAP yang dikatakan Kafir Harbi tu punya integriti yang tinggi, padahal ulama yang duduk dalam kerajaan ini seperti karipap yang tak cukup inti tu. Keribat berinti ke angin. Tak maaf lah, saya cukup sedih hari ini bila tengok kawan-kawan saya daripada DAP ditawarkan, kawan. Mereka depa pula penuh integriti pergi buat report polis. Sedangkan sepatutnya PAS mendahului seperti mana yang telah didedahkan oleh Tan Sri Hamid Badu. Sepatutnya PAS pergi buat report polis, report SPRM, minta siasat Tan Sri Muhyiddin.